Selamat pagi, kembali dengan saya Rio Christian dalam acara Ngopi Seru. Kita ngobrol seru seputar bisnis dan kehidupan. Sahabat Seruput, Ngopi Seru kali ini begitu menarik. Kenapa episode kali ini saya membahas usaha atau bisnis di mana saya dibesarkan? Yaitu kita mau bahas tentang seputar industri BPR. Sebelum kita bahas lebih jauh, kembali saya ingatkan, subscribe YouTube channel Rio Christian. Kemudian ditunggu like dan juga ditunggu komennya untuk setiap episode yang telah tayang. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang pembicaraan kita episode kali ini, kita lihat dulu yang berikut ini. DKI Jakarta menetapkan PSBB total guna menekan laju angka pasien COVID-19. Ekonomi rakyat semakin sulit. Terlihat dari pertumbuhan ekonomi triwulan 2 mencapai angka -5,32%. Lalu bagaimana peran BPR untuk dapat membantu pejuang UMKM untuk bangkit? Ya, tema kita kali ini adalah gerak industri BPR di masa pandemi COVID-19. Ya, sahabat Seruput, pandemi COVID-19 ini ya kan sudah berlangsung dari tanggal 2 Maret di negeri kita tercinta ini sampai hari ini angka kasus yang timbul sudah di atas 200 ribu case. Kondisi ini sedikit banyak secara tidak langsung memukul ekonomi Indonesia. Kalau tadi diperhatiin kita sudah -5,32% di Q2 kemarin. Nggak tahu nanti di Q3-nya akan seperti apa. Nah, kita hari ini mau ngomong industri BPR. BPR hari ini adalah salah satu bagian dari pergerakan ekonomi UMKM sebagai penunjang kegiatan ekonomi. Nah, karena itu nggak sah rasanya kalau saya Rio Christian yang dibesarkan dari industri BPR tidak mengundang bintang tamu bosnya saya di industri BPR, yaitu Ketua DPP Perbarindo Pusat, Bapak Joko Suyanto. Assalamualaikum Mas Joko. Waalaikumsalam Mas Rio, selamat siang untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Terima kasih. Mas Joko, thank you banget loh udah mau hadir sebagai bintang tamu. Hari ini saya mau roasting Mas Joko, saya mau ngulik banyak hal seputar industri kita BPR. Biar seluruh masyarakat di Indonesia itu tahu, kita tuh sebenarnya ngapain aja. Jangan sampai orang juga nggak tahu itu industri BPR itu hari ini masih hidup apa enggak. Masih eksis apa enggak. Masih mampu nggak untuk membantu pejuang UMKM. Tetapi sebelumnya kita harus tos ngopi Mas. Karena openingnya yaitu kita tos ngopi Mas Joko. Ya. Wah ini, ya. Tos ya Mas. Ya, sehat selalu. Amin, insya Allah. Mas Joko, hari ini Jakarta hari pertama PSBB jilid 2. Gimana rasanya Mas? Ada perubahan atau sebenarnya sama aja? Sebelum diumumkan oleh gubernur tercinta DKI Bapak Anies Baswedan Mas. Ya, ketika kita bicara DKI Jaya, itu kompleksitasnya memang karena daerah ibu kota ya. Ya, jadi kalau dibanding dengan daerah-daerah di Indonesia yang lain memang mempunyai sesuatu yang berbeda. Karena kegiatan ekonomi, kegiatan pemerintahan, ya, baik nasional maupun pemerintahan dari internasional, berpusat di Jakarta. Ya, kue ekonominya juga terbesar di Jakarta. Sehingga ketika ada dari pemerintah menetapkan ada pembatasan sosial, itu pastinya khususnya masyarakat Jakarta menanggapinya ada yang pro dan kon lah tentunya. Tapi terlepas dari itu, karena kegiatan ekonomi ini ada di daerah ibu kota, sehingga dengan adanya pelaksanaan PSBB yang jilid 1 sampai sekarang sebenarnya kan belum pernah dicabut. Tapi prinsipnya ini menyetir dari apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur, ini rem, diinjak remnya lah kurang lebih. Jadi artinya yang semula ini sudah agak longgar, kita diketatkan lagi. Nah, iya, sehingga Mas, ini saya tadi pagi coba Pak, coba saya buktikan ini, saya ke kantor ini masih macet nggak? Kurang lebih begitu. Ternyata tapi macet hari gak? Pertama memang ada dampak ini, khususnya transportation ya lumayan agak renggang dibanding hari-hari yang sebelumnya gitu. Kurang lebih begitulah. Jadi ya, kita ke kantor relatif nggak macet tadi. Iya Mas Joko, kenapa? Karena shock banget kemarin itu tanggal 8 September diumumkan oleh beliau mengangkat rem darurat dengan PSBB total, besoknya bursa saham anjlok 5% Mas.
Kemudian hari Rabu rebound kurang lebih 3%, dan hari ini tadi ditutup sesi 1 naik 2,5%. Kemudian juga hari ini ternyata hari itu beliau bilang ada 11 usaha yang masih boleh dilaksanakan kegiatan operasionalnya. Namun 50%. Nah hari ini kan tidak semua daerah melaksanakan PSBB, Mas. Kita mau dengar nih dari Mas Joko, adalah saksi yang ada di posisi di Jakarta. Apakah penting, mana lebih penting, kesehatan dulu apa ekonomi dulu nih, Mas? Ya, ini memang menjadi diskusi ya, diskusi para pakar, ya ekonom, ya pakar kesehatan, jadi termasuk pemerintahan di dalam hal ini. Tapi memang saya berpendapat begini, jadi kalau kita runut dulu, saya mau cerita dulu, baru kemudian apa saya akan tanggapi. Prinsip ketika kita bicara ekonomi, Indonesia ini sebenarnya kan so far so good ketika sebelum ada COVID ini. Jadi masih moderat, masih mampu tumbuh di atas 5%, tapi di bulan Maret ini kan kita tersandra, ya, quote unquote oleh virus corona atau COVID-19. Nah, tentunya punya dampak, ya, krisis kesehatan itu terasa pada dampak ekonomi. Ekonomi terbukti apa? COVID ini sangat berpengaruh. Nah, tadi disampaikan pada Q2 dalam tadi tayangan, itu minus ekonomi kita minus 5,32. Artinya itu sudah terbukti bahwa dampak daripada krisis kesehatan itu terdampak pada ekonomi. Nah, pertanyaannya adalah recovery-nya dari mana? Saya berpendapat bahwa kita, ya bersama-sama ini bukan hanya tugas pemerintah saya kira. Ya, pemerintah membuat regulasi, masyarakat yang menjalankan regulasinya dengan baik, dengan bergotong royong. Pertama, prioritasnya bagaimana kita memprioritaskan kesehatan. Nah, saya memastikan bukan dalam arti meninggalkan ekonomi ya, tapi ketika kita bicara prioritas dengan orang sehat, bangsa Indonesia sehat, maka saya sangat optimis bahwa ekonomi Indonesia itu akan tumbuh dan berkembang. Maka tahapan awalnya, ajakan saya malah seluruhnya mari kita care health-nya, diri kita, lingkungan kita. Kalau kita bersama-sama disiplin ini, maka sebenarnya ekonomi itu pasti akan, ya ekonomi demand supply aja. Kalau kita ada opportunity bagaimana daya konsumsi masyarakat itu naik, maka demand naik, supply-nya itu pasti juga akan meningkat. Nah sekarang kan kondisinya berbalik nih, demand-nya turun, supply juga akan turun. Dan resizing kembali, jadi mereka meninjau kembali teras keputusan-keputusan yang mereka ambil. Resizing, dia downgrade ya, untuk bagaimana menyesuaikan dengan demand yang menurun ini. Jadi saya berpendapat bahwa kesehatan itu menjadi prioritas. Itu Mas Rio. Oke, Mas Joko, kalau tadi dibilang bahwa salah satu untuk cara meningkatkan ekonomi kembali itu kan adalah consumption. Oke, konsumsi. Nah, hari ini kan dengan ekonomi kapasitasnya pergerakannya, tadi seperti contoh di PSBB Jakarta maksimal hanya boleh 50%. Ya. Oke, untuk 11 bidang usaha, yang lainnya malah 25% kalau tidak di dalam yang 11 kelompok tersebut. Artinya kan secara tidak langsung konsumsi pasti turun karena pendapatan juga turun. Nah, kalau kita ngomong hari ini pejuang UMKM, ya kan? Bagaimana nih Mas? Mas melihat ke depannya? Yang paling penting sampai lewatin deh Desember 2020. Apa yang harus dilakukan nih sebelum kita ngomong industri kita berperan di sana? Ya, secara prinsip ada beberapa irisan yang mesti kita bahas ini. Satu, tentunya pertama adalah karena Indonesia ini berbangsa negara, ada pemerintahan, maka melalui pemerintahan tentunya mesti sensitif di dalam mengambil sebuah keputusan khususnya masa pandemi ini. Nah, diantaranya adalah pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan anggaran yang pro akan apa penanganan COVID. Nah, termasuk pemulihan ekonomi ya, PEN-nya. Jadi diantaranya kan pemerintah punya program yang tertuang dalam Perpu nomor 1, kemudian diundangkan oleh Undang-Undang nomor 2, kemudian ada juga PP Permen nomor 43, PMK nomor 104, ya, PMK nomor 85, terus kemudian Permenkop nomor 006. Artinya kalau saya melihat dari sebuah keinginan, ya,
sensitivitas pemerintah terhadap krisis kesehatan ini, memang anggaran ini sudah berpihak kepada dua hal, yaitu kesehatan dan di bidang ekonomi. Yang menurut hemat kami itu sudah tepat, tinggal PR-nya adalah, ya PR-nya adalah bagaimana program ini berjalan cepat dan kemudian berjalan sesuai dengan tujuannya. End user-nya adalah masyarakat. Ya. Itu satu hal dari pemerintah itu. Nah, kemudian dari sisi UMKM saya kira, kalau dari sisi UMKM-nya memang dalam kondisi seperti ini, ya memang UMKM ini dituntut untuk, kan masa, saya bilang masa ini adalah masa survival gitu. Betul. Sampai dengan akhir tahun ini bagaimana, mereka satu, harus berkreasi, berinovasi, khususnya bagaimana melihat opportunity. Jadi, saya bilang, COVID ini harus dilihat dari dua sisi. Satu adalah risk, yang kedua adalah opportunity-nya. Oke, risikonya kita sudah belajar risiko kurang lebih dari Maret sampai hari ini. Today lah, kita sudah belajar tentang bagaimana COVID, bagaimana perilaku kesehatan, bagaimana perilaku ekonominya, apa demand yang meningkat dari di tengah pandemi ini. Nah, makanya kuliahnya dari opportunity, harus berinovasi bagaimana mencari peluang-peluang yang ada di tengah pandemi ini. Jadi opportunity-nya apa? Nah, contoh kalau misalnya sekarang UMKM yang bergerak bidang perdagangan, nah mereka memang harus pinter-pinternya, artinya menjual sesuatu hal yang kira-kira ada peluang untuk masyarakat ini membeli, demand-nya ada di situ. Nah itu satu hal. Yang kedua memang suka nggak suka, memang manajemen keuangan ini mesti harus lebih ketat. Khususnya UMKM di Indonesia ini kan begini, dalam secara keseluruhan awareness ya, capacity di dalam pengelolaan keuangan itu masih moderat ya. Nah, di tengah COVID ini mestinya mereka harus benar mampu ngelola keuangan dengan baik. Artinya kelola uang dengan baik itu apa? Mesti disimpan semua? Enggak. Tapi mesti bikin skala priority gitu loh. Priority supaya kita ini bisa sustain di masa survival ini. Nah, itu di samping itu tentunya ya, bagi kalangan mikro, ultra mikro, bagaimana mereka bisa memanfaatkan, mengambil peluang dari program-program pemerintah yang tadi saya sampaikan. Nah, dengan demikian, sekurang-kurangnya daya beli mereka ada. Nah, itu yang berakibat pada demand market itu meningkat. Itu kurang lebih, nah, Mas Rio, kalau kita lihat dari pemerintah dan UMKM-nya. Nah, Mas Joko, kalau kita ngomong hari ini, kita bisa simpulkan bahwa para pejuang UMKM atau para pelaku UMKM hari ini mengalami tekanan yang lumayan. Karena kita bisa bilang ini adalah 6 bulan masa survive, masa untuk bertahan. Karena kondisi yang dialami para pejuang UMKM ini pasti efeknya secara tidak langsung pasti kena di kita, di ekosistem industri BPR. Nah, Mas Joko ngelihatnya gimana? Industri BPR hari ini kalau saya bilang kondisinya sedang tidak baik. Oke, okay. Kenapa? Karena kita berjuang untuk membantu para UMKM juga harus survive, harus bangkit. Landscape-nya seperti apa seorang ketua Perbarindo ngelihat industri BPR hari ini, Mas Joko? Baik, kalau secara keseluruhan kan begini kurang lebih. Krisis kesehatan ini akan memberikan tekanan kepada perekonomian, baik itu secara global maupun nasional. Saya bicara di level nasionalnya, bahwa kita melihat bersama makroprudensial ekonomi di Q2 kita minus 5,32%. Nah, artinya itu sekali lagi membuktikan bahwa COVID-19 ini berpengaruh terhadap makroprudensial. Nah, makroprudensial tentunya akan mendorong sektor real nih. Bertumbuhnya ekonomi di Indonesia itu tentunya akan memberi dampak atau memberikan stimulus bagi pertumbuhan di sektor real. Nah, kondisi yang kita harapkan demikian, namun dengan adanya COVID itu kondisinya berbalik sekarang. Artinya bahwa makroprudensial itu tidak memberikan stimulus akhirnya yang terjadi, karena pertumbuhannya minus. Nah, oleh karenanya, sendi-sendi dampak itu kita sudah rasakan. Satu, saya pastikan sebelum saya ke BPR nih, tekanan kepada UMKM ini satu masalah likuiditas. Itu pasti. Kenapa likuiditas? Karena memang
once UMKM yang sisi perdagangan aja, ya itu mengalami penurunan omset karena demand masyarakat turun, daya konsumsi masyarakat turun. Nah itu satu hal, ya. Yang kedua juga keberlangsungan daripada usahanya. Jadi artinya sekurang-kurangnya dua hal itu yang akhirnya itu secara langsung maupun tidak langsung berdampak kepada industri BPR. Nah, seperti kita ketahui, kalau kita bicara industri BPR itu tugas fungsinya sesuai dengan undang-undang perbankan, kita mempunyai tugas oleh negara ditugaskan kurang lebih bagaimana BPR ini mampu menjadi intermediary financial yang baik. Satu adalah menghimpun dana masyarakat, kemudian kita menyalurkan. Nah, saya akan mulai satu-satu ini. Dampak krisis terhadap penghimpunan dana masyarakat. Nah, dampak masyarakat penghimpunan dana masyarakat dipastikan ya, karena hukum, saya bilang tadi ada demand, ada supply, kan gitu. Nah, posisi bank itu sebagai supplier daripada industri jasa, yaitu melayani publik di bidang keuangan. Nah, tentunya karena UMKM, masyarakat BPR ini adalah nasabahnya adalah masyarakat UMKM. Tadi dari diskusi UMKM itu terdampak secara langsung maupun tidak langsung. Ciri-cirinya capacity dia turun, ya itu kalau di kalau di secara umum. Terus kemudian daya saving dia turun. Nah, dan oleh karenanya memang industri BPR pasti berdampak. Berdampaknya kenapa? Karena penghimpunan dana masyarakat, ya meskipun bahwa BPR sampai dengan hari ini, ya likuiditas BPR itu aman dan sehat. Betul. Tapi ketika kita bicara pertumbuhan year to year-nya ya, secara year to year, pertumbuhan dana pihak ketiganya, sebentar. Nah, dana pihak ketiganya ini secara year to year-nya juga masih tumbuh tabungannya 4,25% per Juni, depositonya masih tumbuh 5,87%. Namun, kan gini, namun kalau kita bandingkan apple to apple, year to year misalnya satu tahun yang lalu, 19 event comparable terhadap 18, pertumbuhannya adalah dua digit. Nah, dengan demikian, maka kesimpulannya, bahwa dampaknya di dalam liability menghimpun dana masyarakat itu kita mengalami perlambatan pertumbuhan menjadi single digit, bahkan di bawah 5%, itu data per Juni. Nah, kemudian tapi sekali lagi bahwa tren, kalau ketika kita bicara trennya tahun ini year to date ya, bahwa Maret, April, Mei, Juni kita ini tertekan. Tekannya apa? Karena minus pertumbuhannya itu selalu turun dana pihak ketiganya. Tapi mulai Juni, Juli, Agustus, ya ini mendekati sekian pertengahan September, tren dana pihak ketiga itu sudah mengalami peningkatan. So maka kesimpulannya adalah likuiditas BPR aman satu. Yang kedua adalah bahwa tren dari turun kemudian landai kemudian naik sudah terjadi, itu adalah positif. Yang ketiga adalah bahwa kita dengan adanya COVID itu ada dampak perlambatan daripada pertumbuhan dana pihak ketiga. Nah itu Mas Rio dari sisi liability ya. Nah kemudian kalau dari sisi aktiva, kita kan punya tugas dua nih, bagaimana kemudian menyalurkan dana masyarakatnya. Nah tekanannya adalah satu sekarang, karena UMKM ini mengalami penurunan capacity, maka dampaknya adalah repayment capacity dia turun. Nah, karena repayment capacity turun, maka secara langsung akan menekan BPR. Ya. BPR itu tertekan masalah khususnya di non-performing loans. Sehingga tren NPL dari sisi gross-nya juga sedikit mengalami peningkatan. Meskipun kita sudah memanfaatkan relaksasi yang diatur oleh POJK, yaitu POJK 11, itu kita sudah lakukan. Nah, itu dari sisi kualitasnya. Nah, sisi yang kedua dari sisi pertumbuhannya. Nah, pertumbuhannya di sisi aktiva atau di sisi pemberian kredit ini memang secara year to year-nya masih tumbuh per Juni, kurang lebih di angka 5%. Nah, tapi jika dibanding tahun-tahun lalu bahwa pertumbuhan 5% ini juga kita mengalami perlambatan.
Nah, sehingga PPR ini juga dari sisi pertumbuhan pinjamannya mengalami tekanan karena ada dampak COVID. Nah, kurang lebih adalah seperti itu secara garis besarnya, Mas Rio. Iya, Mas Joko, kalau kita ngomong industri BPR untuk juga masyarakat tahu, masyarakat yang nonton Ngopi Seru namanya Sahabat Seruput, Mas Joko. Oke. Untuk biar Sahabat Seruput tahu, jadi jumlah BPR yang ada di Indonesia itu per posisi Juni itu ada di angka 1.526 BPR kalau kita mau lihat datanya. Kemudian jumlah aset yang dikelola itu kurang lebih ada di angka 149 triliun. Dengan penyaluran kredit atau kegiatan intermediasinya per posisi Juni 2020 itu di angka 110 triliun. Yang saya mau bilang begini, bahwa BPR memiliki peran yang penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. BPR memiliki peran yang penting sebagai mitra para pejuang UMKM. Nah, kalau kita mau ngomong gini, Mas Joko. Barusan Mas Joko sempat singgung yaitu POJK 11 tahun 2020 terkait proses relaksasi dengan pandemi COVID. Tetapi itu berlaku sampai 31 Maret 2021. Nah, pertanyaannya begini. Kita ngambil yang terburuk, case terburuk. Andaikan sampai 31 Maret, ya kan, pandemi ini ternyata belum juga beres, ya kan? Seorang ketua Perbarindo melihatnya gimana, Mas? Apa yang harus dilakukan? Apakah regulator, semoga regulator menonton. Saya percaya bagian dari regulator OJK hari ini nonton. Suara Perbarindo gimana, Mas? Satu komentar saya begini. Kita mungkin sepakat bahwa ya masyarakat industri BPR dan seluruh bangsa Republik Indonesia ini sepakat bahwa pandemi COVID ini segera berakhir dari negeri ini. Itu menjadi harapan sekaligus doa kita bersama. Saya pastikan itu. Itu adalah yang kita inginkan bersama ya. Dan harapannya memang relaksasi-relaksasi pemerintah ini juga artinya kutenkut tidak perlu diperpanjang. Artinya dengan demikian Indonesia ini pulih ekonomi itu, gitu. Amin, ya maksud Insya Allah. Saya. Itu harapan dan doa. Oke. Ya. Tapi secara objektif nih, ini kan harapan dan doa pasti yang selalu baik ya. Tapi bahwa secara objektif sampai dengan hari ini tadi sudah disinggung bahwa angka COVID ini sudah mencapai di angka 200 ribu something. So satu. Yang kedua, bahwa grafik peningkatan COVID ini jangankan turun, landai aja belum. Betul. Oke, artinya trennya selalu meningkat. Yang ketiga, bahwa beberapa daerah termasuk daerah DKI yang signifikasinya mencerminkan Indonesia, hari ini terbukti dan 14 hari ke depan PSBB-nya ini pengetatannya dilakukan kembali. Artinya dari data-data tersebut, tanpa mendahului, tanpa memprediksi, ya, harapan kita semua bahwa sampai akhir tahun ini selesai. So, kalau kemudian tren ini, saya data aja, saya akan ngikutin data. Jadi sikap kita sangat jelas. Kalau tren ini tidak mengalami perlambatan, bahkan penurunan, ya otomatis karena POJK 11 itu, ya, esensinya dikeluarkannya karena adanya force majeur, yaitu adanya COVID-19, maka ketika bencana ini belum selesai, sudah sepastinya selayaknya ini diperpanjang. Itu harapan kita bersama. Karena prinsipnya bahwa kenapa sih kalau kita kembali ke latar belakang sweetener POJK ini dikeluarin? Karena memang ada bencana, yaitu COVID. Pertanyaan selanjutnya, kalau bencana itu belum selesai, ya enggak, jangan diakhiri dulu, gitu loh. Kita bersama-sama, mari kita bisa survive. Satu sisi kita sebagai industri bisa survive, supaya tidak ada turbulensi, gitu ya. Yang kedua, masyarakat Indonesia. Yang penting usernya adalah masyarakat. Karena marwahnya daripada POJK 11 itu untuk membantu masyarakat nih. Mereka yang tidak mampu, kalian restruk, boleh. Bahkan dia tidak membayar aja, lancar, boleh. Jadi pro terhadap apa? Pro terhadap memang masyarakat ini turun, maka kita harus bantu, gitu.
Nah, so kalau kemudian krisisnya belum selesai, ya kita bersikap, ya ini mesti relaksasi ini diperpanjang. Tapi doanya tadi saya bilang, Indonesia cepat pulih, jadi nggak perlu berpanjang-panjang gitu loh. Itu kurang lebih Mas Bro. Tapi kita sudah hitung-hitungannya jelas gitu loh. Kalkulasinya jelas dan kita objektif aja pakai data, nggak usah mengandai-andai. Kalau trennya naik berarti belum selesai, belum selesai, ya restruknya belum selesai. Ya amin, insya Allah Mas, ya kan? Nah, kita ngomong gini loh Mas, hari ini nih industri BPR ini kurang lebih debiturnya itu kurang lebih 3.800.000 orang. Banyak. Ya. Yang satu Indonesia, jumlah debitur industri BPR per Juni 2020, 3,8 juta. Nah, kondisi pandemi hari ini memaksa industri, setiap orang harus segera memakai dunia digital, media digital. Untuk jualan, untuk bertemu dengan klien, bahkan hari ini aja ngopi seru terpaksa harus lewat Zoom untuk ketemu Mas Joko, ya kan? Artinya kan kita dipaksa untuk menuju ke sana. Nah, Mas Joko melihat bagaimana hari ini kalau kita ngomong industri BPR, kalau kita mau menuju ke digital banking, ya kan, syarat dan ketentuan berdasarkan POJK yang tahun 2006, itu lihatnya dari modal, Mas. Kalau modalnya sekian, KAUS kelompok 1, 2, dan 3, di atas 15M, 50M, itu baru bisa ngomong ke digital. Nah, sekarang, Mas, nggak bisa, Mas. Kalau saya pribadi ngelihat ke sana, agak berat kalau itu dilaksanakan seperti itu. Mas melihat gimana? Apakah sudah merupakan sesuatu yang urgent kita BPR, ya kan, untuk bisa go digital, tapi tidak dilihat dari permodalan seperti syarat tersebut. Gimana menurut pandangan Mas Joko? Saya begini berpandangan ya, kita adanya pandemi COVID-19 ini dapat banyak pelajaran. Di antaranya adalah pelajaran bagaimana kita mempercepat sebuah perubahan namanya, ya kan? Ini contoh-contoh kecil yang tadi disampaikan, saya sepakat bahwa dengan adanya COVID-19 ini contoh kecilnya ya. Biasanya kita meeting itu menggunakan classical meeting, artinya mesti bertatap muka. Kalau saya ketemu Mas Rio dan teman-teman ke Bali, saya harus terbang ke Bali. Kurang lebih begitu nih. Saya hampir setiap minggu keliling ya Indonesia lah. Saya traveling karena ketua umum, saya harus ke daerah-daerah. Ya dalam konteks memastikan bahwa industri di BPR ini masih survive dan kita berdialog sama pengurus daerah. Itu contoh kecil. Nah, dengan paradigma COVID ini banyak contoh yang kita bisa benchmarkkan ya. Nah, contoh di UMKM yang sekarang orang yang tidak mengenal pernah mengenal digital, e-commerce atau GoFood dan seterusnya. Nah, basis ketika COVID ini orang sudah memulai yang awalnya cuma mengenal menjadi mencoba ya di e-commerce lah khususnya misalnya ibu-ibu rumah tangga yang biasanya belanjanya ke mall sekarang melalui Lazada, Blibli.com dan seterusnya lah yang saya kira ini sudah menjadi tren zaman sekarang. Nah, termasuk di dunia pendidikan itu baik itu pendidikan di tingkat SD sampai dengan perkuliahan. Semuanya sekarang ini alurnya menggunakan PJJ. Terlepas kutenku dari kualitasnya ya. Kualitasnya nanti kita uji setelah inilah. Tapi maksud saya bahwa era COVID ini sudah menunjukkan ke kita termasuk pendidikan jarak jauh. Nah, termasuk transform yang dilakukan Perbarindo terhadap sertifikasi profesi. Nah penyegarannya sekarang sudah kita gunakan, sudah kita migrasi yang semula kita gunakan classical training menjadi virtual training, baik penyegaran yang terjadi tahun ini yang jatuh tempo sertifikasi profesi itu 2,6 ribu dan kita selesaikan 100% dengan virtual ya, jadi kita sudah menggunakan basis pelatihan PJJ yang tentunya dengan standar dan kualitas yang siapkan dengan baik. Nah itu contoh-contoh termasuk kedepannya yang sedang kita evaluasi ya. New entrance sertifikasi kita juga akan evaluasi dengan PJJ. Itu dalam taraf analisa, tapi untuk tahun ini, yang kemudian new entrance yang memang dibutuhkan di masa pandemi belum ada sertifikasi, kita buka satu kelas untuk direktur level 1, level 2, dan dewan komisaris. Untuk mengisi kesenjangan antara kebutuhan dan peraturan, kita buka PJJ juga.
Nah, kemudian berangkat dari situ, ketika kita melihat, kan gini, ketika kita bicara BPR ini kan, saya bilang aja gini, ini kan usual B2B, business to business. Betul. Artinya kalau market itu sudah berubah, ya, industrinya tidak berubah, maka jawabannya pasti industri akan ditinggalkan oleh pasar. Nah, pasar ini sekarang sudah bergerak dalam konteks begini. Saya setuju bahwa digitalisasi itu 100% tidak bisa dilakukan 100% di lingkungan perbankan. Tapi kita harus mencoba sesuatu yang mesti kita bisa lakukan. Nah, sekarang memang kami juga sedang menyusun itu ya, transformasi BPR digital sedang kita sempurnakan arsitekturnya. Jadi kita melihat view ke depannya, BPR ini mesti berubah. Dalam konteks berubah adalah services. Jadi service level BPR itu harus naik. Naiknya apa? Dari konvensional menjadi digital. Yes. Ya, meskipun pelaksanaannya kita tentunya paham benar mengenai prudent, paham benar mengenai mitigasi risk. Tapi di dalam mainstream kita, di dalam pemahaman kita mengembangkan BPR, memang kita harus service levelnya harus meningkat. Nah, dasar pemikiran service level harus meningkat menjadi digital itu kenapa? Karena market sudah bergeser ke sana. Kemudian satu sisi adalah pesaing-pesaing kita, baik existing competitor maupun new entrance competitor, basis mereka adalah services by digital. Bahkan bank umum sudah banyak itu, jadi mengurangi kantor-kantor pelayanan, menggantikan dengan digibank. Nah, karena kita perbankan, maka kita nggak boleh ketinggalan. Nah, dan oleh karenanya, kami berpendapat bahwa perubahan, ya, transformasi BPR ke arah digital itu adalah sebuah keniscayaan. Jadi ke depan kita mesti kembangin konsep itu. Nah, kami juga terus akan melakukan diskusi dengan regulator, bagaimana regulator ini juga satu, kita sepakat karena kita bank ini harus prudent, satu sisi harus kita hati-hati karena karena bank itu mempunyai liability khususnya dana pihak ketiga yang harus dijamin keamanannya, saya sepakat tentang itu. Tapi di samping prudent, mari kita melihat objectiveness daripada bisnis yang berkembang saat ini, yaitu menggunakan platform digital. Nah, oleh karenanya kami sebenarnya sudah menyusun arsitekturnya, tapi kita akan sempurnakan karena beberapa hal yang harus kita sempurnakan di dalam mengarah ke era digital ini. Jadi, Mas Rio, saya sepakat bahwa ke depan kita suka nggak suka, mau tidak mau, mampu tidak mampu, kita harus bergerak go ke digital, arah transformasi digital. Nah, Mas Joko, tadi bagus, menarik banget tadi ngomong tentang dana masyarakat. BPR nggak sedikit loh mengelola dana masyarakat. Tapi tidak semua orang juga belum paham bahwa kalau kamu naruh uang di BPR itu dijamin oleh LPS. Per satu orang, per satu nama, per satu account itu 2 miliar. Nah, kemarin itu ada sempat, Mas. Ada sebuah pendapat dari banyak beberapa orang yang stakeholder industri perbankan. Ya kan? Gimana nih kalau penjaminan LPS itu dinaikkan lah. Misalkan ke angka 4 miliar atau 5 miliar. Sebelumnya kan hari ini 2 miliar. Pendapat Mas Joko sebagai Ketua Umum Perbarindo gimana, Mas? Prinsipnya adalah begini, bahwa lembaga penjamin simpanan adalah lembaga yang diundangkan dalam undang-undang negara, yang mempunyai tugas, salah satu tugasnya adalah menjamin dana masyarakat di perbankan dalam jumlah tertentu dan suku bunga tertentu. Nah, latar belakangnya kenapa? Supaya tentunya masyarakat Indonesia ini kepercayaannya semakin bertambah di dalam berinvestasi, menempatkan dananya baik itu di bank umum maupun BPR. Sekali lagi ya, yang dijamin itu bukan hanya bank umum, tapi BPR ikut dijamin pemerintah. Dengan maksimum saat ini 2 miliar, dengan suku bunga tentunya yang berbeda antara bank umum dan BPR. Nah, mengenai ya pandangan bahwa ya penjaminan ini semestinya dinaikkan, memang ada pro-nya ya.
tentunya pendapat pro-nya kurang lebih beginilah. Jadi semestinya dinaikkan aja supaya masyarakat Indonesia ini di dalam menaruh uangnya di perbankan, ya di BPR, ya di bank umum, itu kutenkut disuruh usaha mikir gitu loh. Maksudnya aman, sejahtera, menguntungkan. Kan kurang lebih begitu. Ya itu dari sisi tentunya pro-nya. Nah sisi konnya tentunya konsekuensi daripada kenaikan penjaminan LPL, lembaga penjamin simpanan ini adalah ke banyak hal, termasuk kepada APBN negara tentunya. Ya, karena LPS ini berdiri atas nama negara. Nah, oleh karenanya konsekuensinya nggak bisa default. Artinya bahwa terhadap premi yang dikumpulkan ini tuh once yang, ya apapun kondisinya, bahwa LPS harus merecover dari dana yang ada di masyarakat. Nah, gitu ya. Nah, itu pro-konnya secara objektif. Tapi memang sebagai, artinya ketika kita bicara sebagai orang industri ini ya, ya khususnya di level BPR, bahwa selama ini kita salah satu kalau kita bicara risknya kita mitigasi di pendanaan ini adalah cost of fund kita ini tinggi. Iya. Nah, kan sebenarnya BPR itu idealnya kalau kita kenapa sih kita mau go digital? Kita kenapa sih bertransformasi tentang digital? Tujuan akhirnya itu supaya BPR lebih efisien. Lebih efisien itu di antaranya dari sekian ya, misalnya dari 10 langkah, salah satu langkah adalah mendapatkan dana yang lebih murah. So, kalau cost of fund-nya BPR itu bisa lebih baik, maka BPR itu lebih efisien. Nah, begitu juga seandainya kita mengandai-andai LPS itu penjaminnya dinaikkan, harapan besarnya adalah apa? Supaya penabung di BPR itu semakin besar. Akhirnya yang terjadi apa? BPR ini semakin efisien karena kepercayaan masyarakat, kepercayaan publik meningkat sehingga dana murah itu masuk kepada BPR. Tidak perlu hedging dengan pinjaman. Karena kalau kita bicara komersial, dana komersial itu pasti 2 digit gitu. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Okay. Pandangan saya kerangkanya begitu, Mas Rio. Iya, Mas Joko. Kalau kita ngomong industri BPR juga hari ini adalah penting menjaga kepercayaan masyarakat dengan menjaga likuiditas di BPR-nya harus terjaga dengan solid. Ini ada pertanyaan bagus nih dari salah satu sahabat seruput yang nonton untuk Mas Joko dari Nono Rohiono. Oke, pertanyaannya gini Mas Joko. Bagaimana perkembangan implementasi dari PMK Peraturan Menteri Keuangan nomor 104 tahun 2020 tentang penempatan dana dalam rangka pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional. BPR dapat jatah nggak Mas intinya Mas? Saya kebetulan mengikuti ini seluruh rangkaian stimulus pemerintah khususnya menangani COVID ya. Kan saya beri urutannya dulu. Undang-undang nomor 2 muncul PP nomor 43, 23 revisi 43. Kemudian salah satunya adalah PMK nomor 104. Yaitu bagaimana sebenarnya negara ini bertujuan jangan sampai Indonesia ini gampang krisis ekonomi, khususnya di bidang keuangan. Nah, oleh karenanya implementasinya gimana? Yaitu di PMK nomor 104 itu adalah pemerintah melalui APBN, Kementerian Keuangan di dalam hal ini, menempatkan dana kepada Bank Umum Mitra. Oke ya, Bank Umum Mitra nih, bukan BPR Mitra ya, Bank Umum Mitra. Nah, Bank Umum Mitra, ya, terus kemudian tentunya dengan bunga tertentu, bukan 0%. Nah, posisi BPR di mana? Posisi BPR adalah two-step loan. Jadi two-step loan itu posisinya bukan direct dari pemerintah langsung ke BPR, tapi pemerintah ke Bank Umum Mitra baru ke BPR kurang lebih. Nah, oleh karenanya sekarang, saya hampir setiap minggu berkoordinasi dengan kawan-kawan saya di DPD seluruh Indonesia untuk apa? Mencari peluang itu. Dengan cara apa? Di antaranya adalah kita sekarang mendekat kepada Bank Umum Mitra. Salah satunya adalah Bank Pembangunan Daerah yang ada di daerahnya masing-masing. Contoh kalau di Bali, ya tentunya dengan BPD Bali. Nah, di antaranya adalah kayak itu. Jadi, pertanyaan tadi saya jawab, bahwa karena kita indirect two-step loan,
maka kita sebagai entrepreneur, sebagai pembisnis, peluang itu ada, saya jawab. Terus dapat enggaknya, ya tergantung kita. Okay. Tapi dari pemerintah tentunya enggak usah diragukan bahwa hitungannya termasuk yang dapat BPR. Cuman bahwa BPR dapat enggak, ya kita approach, mari kita bersama-sama dong. Ya, bersama-sama untuk bisa memastikan, meyakinkan khususnya kepada Bank Umum Mitra supaya trust pada kita, supaya menempatkan dana yang bergulir tadi ke BPR kita. Gitu, Mas. Ya, nah, untuk khususnya nih, saya kebetulan ada di Bali nih, siapa tahu bosnya BPD Bali nonton, Mas. Ya. Tetap percaya dengan lembaga BPR, bahwa lembaga BPR juga ya kan mitra terpercaya yang bisa untuk membantu para pejuang UMKM. Jadi, tolong yang di BPD Bali, kita bisa kerjasama untuk industri BPR. Mas, pertanyaannya gini, hari ini adalah isu paling penting di industri BPR adalah menjaga likuiditas atau ekspansif menyalurkan kredit. Hari ini nih, ini dilematis banget nih, ya kan? Tetapi kalau kita tidak menyalurkan kredit, ya kan, bagaimana pergerakan ekonomi akan jalan? Nah, bagaimana Mas Joko melihat nih, dilematis banget nih industri BPR hari ini. Kalau kita ngomong contoh di Bali nih hari ini, kita industri pariwisata. Hampir 80% hari ini lagi tiarap, Mas. Nah, bingung nih posisinya. Seorang ketua Perbarindo punya pendapat gimana? Ya, gini Mas Rio. Yang namanya bencana ini nggak ada yang ideal ya. Ini kita perspektifnya harus satu dulu nih, cara memahaminya. Bahwa Indonesia sekarang ini ada krisis kesehatan. Itu dulu, biar kita ada sebuah kesamaan cara pandangnya. Saya khawatir diskusi ini kalau ini seolah-olah kondisi normal, menjadi semuanya itu nanti kurang pas. Jadi kita mesti satu, bahwa kita harus sadar benar bahwa Indonesia, ekonomi kita sekarang tidak dalam kondisi baik. Sepakat. Nah, itu dulu yang satu, kita harus samakan frekuensinya. Nah, yang kedua, dari kondisi tidak baik, itu pasti tidak ada yang ideal. Pasti semuanya nggak ideal. Cuman, dalam kondisi tidak baik itu kita sebagai entrepreneur, sebagai leader, harus ada sebuah prioritas. Ya. Maka, kalau kita bicara visi kita, harafiahnya sebagai manusia, saya tanya balik ke Mas Rio, punya uang banyak atau punya uang sehat? Prioritas yang mana, Mas Rio? Sehat dan punya uang banyak, Pak. Sehat dan punya uang banyak, Pak. Pasti pengen dua-duanya. Sehat dan banyak uang, kan? Itu berarti normal. itu normal. Ya. Tapi intinya kurang lebih begitu. Sekarang kita memang dilematis ya, tapi kita harus menyusun apa yang disebut dengan skala priority. Skala prioritas. Bahwa prioritas itu tidak bisa 1, 2, 3, 4, 5 prioritas kita prioritaskan semua, malah tidak efisien jadinya. Memang kita harus prioritaskan. Nah, kalau kita ini industri keuangan perbankan, saya kembalikan lagi tugas pokok perbankan itu apa? Menghimpun dana masyarakat. Maka prioritas kita yang pertama adalah kita harus memastikan ya, dana yang dititipkan di kita, kepercayaan masyarakat itu benar-benar harus kita jaga. Itu di pasifanya. Kalau aktiva itu kan perbuatan kita. Betul. Ya, toh? Jadi itu dana masyarakat yang kita prioritaskan. Sehingga dengan demikian, kalau kemudian kita bedah demikian, apa? Prioritas kita adalah sekarang ini masa survival ini adalah likuiditas. Pasal 1 ayat 1-nya adalah likuiditas kita ini memastikan bahwa bank kita ini sekarang liquid alias kesehatan likuiditasnya jempol. Itu satu hal. Baru di prioritas kedua, so Pak, saya ini punya duit banyak tapi bank saya merugi. Saya nggak setuju. Ya, saya nggak setuju. Uangnya banyak, banknya juga jangan rugi. Tapi kalau mau untung banyak, saya bilang kembali lagi ke Mas Rio, Indonesia sekarang ini tidak normal. Karena tidak normal, jangan minta yang aneh-aneh. Minta itu yang normal-normal aja gitu loh. Lah maunya kayak kondisi normal. Yang pertama liquid, yang kedua memang saya sepakat, ayo kita jaga bahwa bank kita ini jangan sampai merugi. Maka tindakannya apa harus kita lakukan?
secara bisnis tetap harus jalan dong. Kalau kita stop bisnis, kita pingsan, Pak. Pingsan ya orang di ICU kayak orang yang di karantina, ya. Terus habis itu kalau di ICU kalau nggak ini gimana, nggak ketolong, meninggal BPR kita. Nah, jadi secara bisnis kita harus berupaya. Caranya bagaimana? Kita ketika melempar kredit harus melempar. Syaratnya punya uang dulu ya. Ya kalau nggak punya uang jangan sok-sokan melempar duit gitu ya. Terus kemudian kita prioritaskan kembali sektor apa yang kemudian risk manajemennya itu bisa tercover oleh kondisi keuangan kita. Termasuk nasabah-nasabah yang kita prioritaskan adalah existing gitu ya. Ya. Jadi melemparnya saya sepakat bahwa kredit juga harus kita pikirkan di dalam rangka sustainability, tidak rugi. Yang tidak kalah penting adalah manajemen apa cost. Jadi di era seperti ini kita memang harus melihat kembali kebijakan costing kita, khususnya ya diprioritaskan. Yang bisa ditunda, tunda dulu. Yang bisa di down cost dulu. Kalau bisa cut cost dulu. Untuk apa? Masa survival tadi. Sehingga balance, jadi nggak bisa kita membahas terpatah likuiditas atau pertumbuhan, nggak bisa. Semuanya harus jalan, tapi ada prioritasnya. Gitu, Mas Rio. Iya, sepakat, Mas. Artinya gini, ini juga sebenarnya adalah pesan untuk kita semua hari ini, para stakeholder industri BPR, bahwa tetap menjaga likuiditas itu adalah suatu isu yang paling penting, tetapi juga kembali lagi, bisnisnya yaitu memberikan penyaluran kredit, tetap harus dijalankan, tetapi kembali lagi lihat di setiap daerah, di setiap provinsi, setiap kabupaten, pasti bisnisnya beda-beda. Tinggal masing-masing ngelihat mana yang bisnis yang survive, mana yang memiliki bisnis peluang untuk tetap hidup dan bertumbuh, itu yang dibiayain. Seperti itu ya Mas Joko ya, kesimpulannya berarti ya? Ya, kurang lebih begitu penjelasannya. Okay. Begitu. Mas Joko, sebelum kita tutup nih, ada pesan nggak nih untuk semua saudara-saudara kita nih, ada 1.500-an BPR yang mungkin hari ini nonton, ya kan? Ada pesan nggak ke depannya nih kayak gimana nih? Dari bos kita nih, Ketua Umum Perbarindo nih. Baik Mas Rio, jadi untuk sahabat-sahabat saya, sahabat BPR maupun BPRS ini yang kemudian hari ini ketemu di virtual ini, menyaksikan ini. Pertama tentunya bahwa saya ingin sampaikan Indonesia khususnya di dalam kondisi COVID ini, sampai dengan hari ini kondisinya tidaklah baik sesuai harapan kita. Namun mari kita harapkan, kita melihat kondisi apa yang terjadi sekarang ini, kita harus sikapi dengan sesuatu yang optimis dan bersikap positif. Jadi kita nggak boleh baperan gitu maksud saya. Bahasanya Mas Rio nggak boleh baperan lah. Ya, tapi kita mesti melihat ini dari sisi objektif. Nah, sehingga kita membuat kerangka yang positif, khususnya di dalam berpikir. Ya. Oleh karenanya, bahwa BPR kita ini apapun yang terjadi, ya, Indonesia apapun yang terjadi, kita mungkin secara bersama-sama ingin bahwa tetap survive, tetap long life business, sehingga BPRS ini tetap long life di Indonesia yang sama-sama kita cintai ini. Nah, dan oleh karenanya pesan-pesan saya, pertama adalah karena kita sebagai bangsa yang saya kira sepakat bahwa krisis ini segera selesai, selalu jaga kesehatan. Jadi anyway, karena kita ini di industri keuangan kan tidak boleh stop operation itu karena pandemi ini, maka rumusnya kita semuanya harus tetap stay sehat, stay health ya. Jadi kita harus menjaga ini dengan baik. Nah, kemudian tentunya berhubungan dengan pengelolaan daripada BPR, maka sering saya sampaikan bahwa yang pertama kita sekarang ini harus pandai di dalam melihat ya satu risiko terhadap COVID ini ya, yang nanti kita mitigasikan. Terus kemudian yang kedua adalah mengantisipasi risiko. Di antaranya yang saya sampaikan adalah bahwa kita, harapan kita, jadi target kita sampai dengan akhir tahun ini bagaimana BPR ini bisa survive. Nah, untuk bisa survive tentunya Bapak, Ibu, Saudara, Sahabat semua BPR Indonesia
benar-benar tadi pertama adalah jaga likuiditas ini dengan baik sampai dengan akhir tahun. Nah, kemudian dari sisi bisnis tentunya kita tidak ada, wah adanya COVID stop kredit. Ya sama aja kita menyiapkan menggali lubang sendiri. Itu tidak, menurut saya tidak tepat. Kita tetap bisnis tetap mengalir tapi terukur. Terukur artinya selalu Bapak Ibu atau sahabat semua, bagaimana kemampuan ketahanan BPR kita ini di dalam rangka menanggulangi risiko yang kemungkinan akan muncul. Nah, itu penting kita lakukan sehingga ketika kita itu melakukan keputusan bisnis, keputusan ini menjadi sangat tepat sesuai dengan kondisi yang terkini. Terus kemudian yang ketiga, mengenai restrukturisasi, saya berharap bahwa restrukturisasi ini adalah salah satu sweetener dari regulasi, termasuk POJK 11, POJK 34, dan seterusnya. Nah, kita ayo ya, restrukturisasi itu kita lakukan. Bahwa restrukturisasi itu kita masih punya waktu kurang lebih sampai Maret 2021. Nah, sekarang posisi September. Nah, sehingga teman-teman bisa lakukan assessment ya, nasabah ini secara baik, secara bertahap. Tapi jangan begini, setelah kita restrukturisasi, seolah-olah sudah selesai pekerjaannya. Maka setiap parsial, setiap 3 bulanan, tolong dilihat kembali sebagai wujud daripada tata kelola yang baik dengan cara apa? Mengakses kembali. Nah, kita punya waktu, kita bisa sesuaikan lagi. Ingat ya, restrukturisasi ini ujiannya pada Maret 2021. Jadi kita memikirkannya adalah bagaimana kita berbuat sekarang, ya, restrukturisasi, berbuat sekarang yang terbaik, jangan sampai menimbulkan dampak yang tidak baik di kelak kemudian hari. Nah, sehingga kita harus memikirkan hari ini dan masa depan BPR kita masing-masing. Nah, itu. Terus yang terakhir, ya, BPR ini adalah sebuah community. BPR secara nasional. Ya, anggota Probolinggo lebih dari 1.500, Aceh sampai Papua. Nah, saya mempunyai keyakinan bahwa salah satu jalan keluarnya adalah di antaranya kita ini harus kebersamaannya terus kita jalin, kita bina dengan baik. Nah, karena kita ini community, rumusnya dengan gotong royong, maka badai ini kita bisa lalui. Nah, saya kira itu. Maka jaga kekompakan, jaga kesehatan, dan jaga kebahagiaan. Saya kira itu, Mas Rio. Ya, terima kasih Mas Joko. Kita mau tutup hari ini acara Ngopi Seru bersama Ketua Umum Probarindo. Kita tutup dalam tos ngopi, Mas. Saya doakan sehat selalu, ya kan? Kemudian juga dapat menjalankan tugasnya dengan baik sebagai Ketua Umum Probarindo dan juga bisnisnya lancar, Mas Joko. Amin, amin. Terima kasih, Mas Rio. Kita ngopi dulu nih. Ya, untuk sahabat seruput, saya mau tutup dengan salah satu pernyataan. Pakto 88 adalah saksi sejarah lahirnya BPR di bumi Pertiwi. BPR adalah saksi bagaimana roda kehidupan ekonomi Indonesia naik dan turun. Menghadapi tantangan di bidang ekonomi dan BPR tetap selalu hadir di dalamnya. BPR adalah bank anak negeri yang terus berjuang di masa lalu, hari ini, dan masa depan. Bersama para pejuang UMKM demi Indonesia yang sejahtera. Pandemi COVID-19 hari ini tidak akan membuat BPR berhenti untuk maju demi Indonesia yang lebih baik. Selamat sore dengan saya Rio Christian di acara Ngopi Seru. Sampai jumpa.